Rajati Blora warnanya. Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan Arif Joglo di channel Truly Joglo. Pagi ini saya akan memposting salah satu ready stock Joglo ukir kami, yaitu Joglo Soko 20 yang insya Allah akan segera berdiri. Ini kita lihat bersama untuk on the deal atau spare part-nya Joglo. Kita lihat ukirannya, dan sekedar informasi sekilas bahwa kayu ini menggunakan kayu jati lawasan, ya, sangat solid, ukirannya utuh, tidak laminasi, tidak tempel, jadi kayunya benar-benar utuh, solid, ya. Ayo kita lihat ya, terima kasih. Untuk Soko gurunya, bekas bongkaran rumah dari Blora, sudah terkumpul 4 batang satu set. Ini lebarnya 20 cm ya. Ini genap satu set 4 batang 20-an semua. Ini untuk sokonya besar 20 cm. Ini bekas reclaim teak wood jati recycle. Tadinya ada catnya ya, cuma kita hilangkan, kita planer. Nampak keindahan warna kayu dan serat kayu jatinya. Nah, ini juga. Nah, ini juga sama soko 20-nya. Satu set ini. Nah, ini untuk ukiran pengeret atau midangan pendeknya ya. Nah, ini kita lihat kayunya utuh. Nah, ukirannya ini. Ukirannya sangat dalam. Ujung-ujungnya juga kita ukir. Ini yang baru tayang karena baru jadi kemarin ini. Kalau ini sunduknya kemarin sudah saya tayangkan. Ini sunduk pendek, ini sunduk panjangnya. Nah, ini keindahan ukirannya untuk panjangnya. Ini selain motif jajung, kita pakai motif bunga ini ya. Ini judulnya Pak David kemarin. Ini kelihatan kayunya utuh, tidak ada laminasi ya, tidak tempel ya, utuh. Nah, ini untuk midangannya juga utuh, kayunya tidak tempel. Oh, bagus ukirannya. Ukirannya dalam ya. Ini untuk tumpang sarinya. Kalau yang ini soko 25 pesanan Pak Kiai untuk pondok modern Alamanah. Ini jodoh buksi untuk Pak Kiai, ukuran soko 25. Ini untuk jodoh buksi ukirnya, hampir selesai. Nah, ini nanti. Silakan bisa dipesan, diorder bagi yang minat Joglo ukir soko 20 grade A. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Monggo kalau mau pesan bisa telepon atau WhatsApp saya. Saya sarankan setiap calon konsumen bisa datang ke workshop kami supaya lihat kualitas kayu, kualitas ukirannya, karena relatif Joglo yang kami produksi itu relatif mahal, harganya tinggi tapi sebenarnya murah dengan kualitas yang sangat terjaga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan Arif Joglo di channel Truly Joglo. Ini adalah hasil finishing dasar satu kali. Ini kita buat senatural mungkin, tipis,
Nanti setelah berdiri di lokasi pembeli akan kami cat lagi sesuai dengan kebutuhan bosnya. Nah, ini warna jati lawas ketika sudah di finishing. Nanti bisa dibuat lebih glossy atau doff tergantung arahan dari sang pemilik joglo. Ini untuk duduk boxnya. Finishing amplas untuk tumpang sari joglo.